Iya, kami dari Komisi Nasional Disabilitas. Nah, tentu saja sebagai lembaga independen ya yang bertanggung jawab terhadap langsung terhadap presiden dengan fungsinya sebagai lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Kang Rosul. Salam tonton dulu 2 menit dan klik subscribe, like dan komentarnya. Selamat lembaga independen ya yang bertanggung jawab terhadap langsung terhadap presiden dengan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi. Banyak sekali PR-PR di depan yang harus dikerjakan terkait percepatan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Oleh karena ini KND kan tidak bisa berjalan sendiri, maka membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan beberapa pihak yang kami anggap mempunyai potensi dan kewenangan dan bisa untuk melakukan ini bersama-sama. Maka kami memandang perlu ketika ini bicara tentang perspektif ya, bagaimana caranya membangun perspektif dan imajinasi tentang disabilitas yang ini sebenarnya akan mengurai masalah tentang stigma yang melekat kuat bagi penyandang disabilitas, dan kami percaya PBNU akan bisa bersama kami mengurai itu semuanya. Ya Pak Kiai, gimana Pak Kiai harapan dari Komisi Disabilitas ini? Ya, kita pertama sangat berterima kasih dikunjungi oleh saudara-saudara kita ini. Ya memang karena PBNU sebagai organisasi agama dan memperjuangkan kemanusiaan, bukan hanya agama tapi kemanusiaan berkaitan dengan peradaban sebagaimana visi misi ketua umum, itu tidak boleh ada diskriminasi terhadap satu golongan, apalagi saudara kita yang disabilitas. PBNU melahirkan Fiki mendorong bangkitnya
disabilitas, saudara-saudara kita ini dengan fikih disabilitas. Dan itu diwujudkan dengan fikih disabilitas. Ya, pakai soal tawaran kerjasama dalam untuk MUU itu kira-kira implementasi seperti apa? Apa PBNU menyambut juga ini? Kita pasti akan menyambut kalau itu bermanfaat, tapi itu kan baru sebatas wacana. Iya. Itu wacana. Iya. Terima kasih, Pak Kiai.